Saya ke Mas Yus dulu. Sebenarnya kenapa tertarik ini sih Mas? Apa? Ya bergelut di dunia seni lukis anak dengan kan nggak banyak orang yang ya bagi kami nggak banyak ya orang yang mau mengambil fokus di sana. Perkenalan pertama saya dengan DIY Kyoto itu karena memang saya sejak semester 5 kuliah saya itu studi khususnya tentang anak. Jadi ketika pameran akhir itu saya menghadirkan lukisan dengan tema anak. Begitu seterusnya sampai 97 saya menang Philip Morris, pameran tunggal dan seterusnya, tema saya selalu anak-anak terus. Nah, jadi jangan ditarik sebaliknya ya. Jadi saya senang anak, maka saya melukis anak. Gitu loh. Nah, karena saya senang anak, maka saya akhirnya terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak. Ketika saya masih mahasiswa, saya punya pekerjaan sampingan les privat anak. Termasuk juga, ada juga pekerjaan lain sih, ngerjain poster film juga, tapi kan nggak masuk ini. Sampai akhirnya, pada satu kesempatan, saya menjuri dengan banyak orang, tapi yang saya masih ingat tiga orang termasuk saya, Pak Hajar Pamadi, Budian, dan saya sendiri. Di dalam lomba lukis anak itu, saya melihat ada keseragaman gaya melukis. Ada keseragaman gaya melukis, mulai dari teknik pewarnaan, bikin apa namanya, gradasi warna, blocking, pengadeganan. Terus saya sama Mbak Dian ngomong, katanya ada yang salah ini Mbak. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, kalau nggak salah itu 2000, akhirnya 2004. Saya, Mbak Dian, dan beberapa teman-teman seniman bikin kelas yang sampai sekarang masih berjalan namanya Art for Children di Taman Budaya itu. Saya yang dipertanya sama Mbak Dian itu bikin konsepnya. Dan konsepnya sederhana sebetulnya. Anak-anak, nama tengahnya itu bermain. Makanya ada kata bermain dan belajar. Bermain dan... Jadi bermain itu menjadi sesuatu yang paling penting. Akhirnya konsep utama art project itu adalah bermain dengan medium kesenian. Yang tari ya, tari, yang musik, yang serupa ya serupa. Jadi bagi saya, kalau murid saya nggak pintar gambar, saya nggak masalah. Saya bermasalah, merasa saya salah, adalah ketika anak mulai tidak suka menggambar. Jadi saya membuat anak bahagia, membuat anak senang, membuat... Nah konsep ini, bertahan alhamdulillah sampai sekarang. Dan sejak saat itu pula, meskipun tidak berturut-turut, saya selalu dipilih menjadi salah satu juri lomba lukis anak. Saya tidak tahu tepatnya, tapi saya yakin saya lebih dari 10 kali jadi juri lomba lukis anak di DIY Kyoto. Tentang DIY Kyoto-nya, yang paling tepat menjawab pertanyaan ini nanti Pak Hajar. Nah, kalau pengalaman saya berkaitan dengan lomba lukis anak kerjasama Pemda DIY Kyoto ini, saya hanya sekali ya, waktu itu tahun 1995, ketika itu saya kelas 1 SMP akhir. Gitu. Nah, itu sebenarnya awalnya saya nggak tahu kalau saya itu menggambar itu untuk acara itu. Jadi waktu itu saya diminta menggambar oleh guru gambar saya di SMP waktu itu. Saya di SMP Negeri 5. Saya waktu itu ingat gambar di rumah, selesai. Kemudian saya berangkat sekolah, saya serahkan ke guru itu. Selang beberapa hari kemudian ketika pelajaran sekolah di kelas itu saya dipanggil, saya di
diizinkan untuk keluar kelas dan saya diantar oleh guru gambar saya untuk gambar. Kalau seingat saya itu ya, itu dekat Jogja Galeri waktu itu tempatnya. Ya, udah saya gambar. Kemudian selang berapa lama kemudian dapat undangan acara pembukaan pameran itu. Bukan pameran yang lomba lukis di IGT itu. Nah, saya baru tahu kalau ternyata saya ikut acara itu gitu. Jadi itu karena waktu itu apa ya? Ya enggak menggali terlalu jauh gitu ya. Ya apa? Saya pikir cuma untuk ikut lomba-lomba biasa gitu. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan secara tidak formal gitu ya. Ada sesuatu yang membekas, tapi apa namanya, masih diingat gitu ya. Itu yang saya sayangkan, ketika di acara itu saya nggak sampai selesai. Jadi habis ngisi buku tamu, dapat kayak merchandise spidol kecil dari Jepang gitu. Terus ayah saya buru-buru ngajak pulang. Nah, ibu saya sempat ngomel itu, wah ini acara penting anaknya berprestasi kok enggak bangga kok malah buru-buru pulang. Nah, itu yang masih membekas, jadi kecewa. Saya juga pengen ngikuti acara itu sampai tuntas. Ini acara apa? Bahkan belum sampai melihat karya-karya gitu. Yang membuat saya tahu bahwa saya ternyata menjadi kalau label saya nggak tahu menang atau enggak, tapi di sertifikat itu yang tertulis itu pelukis terpilih lomba lukis anak kerjasama Pemprov di Kyoto. Itu sertifikatnya masih ada. Jadi ternyata hampir mirip. Orang tua saya bisa jadi ada banyak hal yang miss gitu ya. Kayak kilatan peristiwa ketika saya kelas 6 SD sampai SMP itu kayak begitu cepat gitu ya. Nah, itu ketika akhirnya saya SMA, orang tua udah pisah gitu ya, terus tinggalnya sama ibu, SMA, ya itu menjadi prestasi saya yang mungkin paling membanggakan gitu ya. Karena saya itu memang sejak kecil seneng gambar, tapi saya itu tidak dipoles dengan kursus-kursus atau les gambar. Sebenarnya pengen gitu. Keputusan politiknya kan sister province. Jadi Kyoto itu satu provinsi, distrik, Jogja juga provinsi, yang menjalin hubungan detail tahun dan seterusnya Pak Hajar lebih tahu. Nah, saya pertama kali masuk di sana itu dikasih tahu bahwa ini adalah lomba lukis di mana para pemenangnya dari Indonesia dipamerkan di Kyoto. Karya-karya Jepang dipamerkan di sini. Jadi kalau dengan kedisbut sekarang, karya-karya Jepang sejak awal kayaknya masih ada. Artinya Jepang begitu bebasnya, begitu anak-anaknya. Yogyo kok sanggar banget. Nah, saya ketika itu yang jelas di atas 2000. Saya pertama kali masuk menjadi juri, tapi tahunnya kapan saya lupa. Saya vokal, saya sangat nakal, sangat sering menyebutkan didi-didi. Saya masuk ketika itu, saya juri yang paling muda. Terus habis itu berkali-kali-kali, setidaknya 3 kali, saya jadi ketua dewan juri karena saya paling senior. Teman juri saya, Bunga Jeruk, Tere, Iwang Yelotit, terus sopomen SG gitu, ya anak-anak isi semua, teman-temannya Naras, saya yang paling senior. Sampai yang terakhir ini, saya menjadi tengah-tengah, karena Pak Hajar Pamadi, Budian diundang lagi sebagai senior, saya yang tengah, yang muda-muda Mas Andri sama Bunga Jeruk. Sempat juga bareng sama si, siapa putus perempuan itu? Ayu siapa? Ayu Arista. Jadi
saya tidak tahu dan tidak ingin merasa sok berjasa, tapi saya selalu mengusulkan untuk tiap tahun memberi tema yang berbeda. Tahun ini yang banyak memberikan ide atau masukan tema malah beliau. Nanti boleh ditanya lebih detail. Jadi temanya harus berbeda tiap tahun. Nah, dan saya selalu meminta, Mas Andri tahu lah, kemarin saya tulis itu loh, bagaimana membuat anak itu terlibat, bagaimana membuat anak itu menjadi bagian, bukan dikasih tugas. Nah, kemarin karena nggak Victoria kok yang ini tak seneni, tak kon ganti, serius. Dan karena saya sudah cukup dikenal di sana sudah cukup lama, ya ide saya diterima dan akhirnya kata-kata saya lah yang menjadi Tor itu. Nah, karena apa? Berdasarkan pengalaman saya pertama kali masuk itu Jepang itu begitu sangat Jepangi. Sementara kita yo Indonesiawi, tapi Indonesiawi sing apalan, sing sanggar. Nah, sejak saya masuk, saya ingat benar itu. Saya tidak pernah memilih lo pemenang sing model apalan. Setiap tahun itu ada hal-hal yang baru, ada hal yang berbeda. Dan itu saya temui tiap tahun. Jadi dengan lihat, kalau di sana masih ada filenya, ada anak gambar wong ngamen yang sangat sujoyono banget. Oh no, artinya memang kasih kesempatan yang luar biasa. Itu anak-anak luar biasa. Berdasarkan pengalaman saya mengajar anak-anak, saya pernah meminta anak mengajar komik. Meminta anak menggambar komik. Komik adalah gambar bercerita yang terdiri dari seri-seri. Saya membawa contoh. Contohnya gampang. Bibit, anak nanem, disiram, bisa dikembang. Sesederhana itu. Jadi cerita macam-macam. Yang mengharukan adalah seminggu setelah pelajaran itu, kan seminggu lagi kami ketemu sama ibu, sama anak itu dan ibunya, ibunya cerita, Mas Yus, saya terima kasih. Loh kenapa? Anak itu tadinya gak mau diajak ke kelas itu karena dia masih marah sama ibunya dan gak ngomong, tapi mau diantar ke kelas. Minggu depannya cerita, gara-gara dia bisa gambar itu kami akrab lagi. Jadi dia digambar di situ, gambar dia dan ibunya pergi ke supermarket. Anak itu menunjuk sesuatu dan ibunya membayarinya. Faktanya tidak. Itu kayak pengandaian gitu. Faktanya tidak. Dan setelah gambar itu, wah ini bagus sekali. Anak itu bahagia, ibunya ikut bahagia. Mereka ngomong. Tapi ceritanya baru saya dengar minggu depannya. Jadi anak beri kesempatan, anak diberi ruang. Cara yang paling masuk akal karena kita tidak boleh intervensi dalam melukis, ya memberi tema, memberi ajakan. Nah sekarang temanya adalah, awalnya adalah bunyinya berdasarkan ide beliau, apa cita-citamu setelah COVID ini. Saya rubah struktur kalimatnya dengan anak diminta untuk mengenali COVID itu apa dulu, mengandai-andaikan dulu apa, baru setelah itu baru ke ide itu tadi. Jadi biarkan anak untuk, karena kita gak punya ruang untuk ngobrol kan ketika di lomba. Anak-anak lomba hari ini adalah gini-gini, gak mungkin. Mereka udah siap dari rumah kan. Nah maka teksnya harus benar. Harus mengajak, harus agitatif kalau perlu. Ya minimal provokatif lah, minimal. Minimal provokatif mengajak anak untuk mengembangkan dirinya. Karena sekali lagi potensi kesenian Indonesia itu luar biasa. Dan saya bukan ngomong kosong karena saya sudah buktikan saya banyak kemana-mana, neng Aceh, neng Papua, neng Kupang, luar biasa bakatnya mereka. Cuma ruangnya yang tidak ada kan gitu. Nah begitu mereka diberi ruang, karena faktanya ini fakta loh ini, dari Aceh sampai Papua, anak Indonesia disuruh menggambar gunung dua dengan satu matahari di tengah. Anak disuruh mengarang pada suatu hari, selalu begitu. Nah, ketika ruang itu dibuka, ketika mereka gambar gunung dua, saya tidak pernah mereka salahkan, tapi saya bilang
Indonesia itu negara yang banyak gunungnya. Bagaimana kalau gunungnya 8? Gambar gunung 8 ini angel loh ngelih komposisi. Ini kayak gunung si jiwa lah sih. Kan begitu. Saya selalu begitu. Anak menggambar burung dengan angka 3. Set, set. Ya kan? Terus dikasih garis. Set. Tak biarkan. Set. Setelah gambar selesai, saya gambar. Anak-anak ini gambar apa? Burung. Tapi tahu enggak, burung itu hanya hidup sehari. Kenapa begitu Pak Yus? Dia enggak bisa makan, enggak punya mas, enggak punya mulut. Kasih kepala, kasih mata, kasih paruh. Terus habis makan kemana? Ke perut. Kasih perutnya, kasih ekornya. Yang dua tadi bikin sayapnya. Nah kalau burung seperti ini, kita akan bisa lihat tiap hari. Anak mau menggambar, kalau kita mau jujur-jujuran, semoga dengan cukup tahu soal teori seni rupa. Asal dia jujur, mesti artistik. Tapi kan kadang kejujurannya tidak keluar, ekspresinya tidak keluar, karena banyak hal. Saya pernah bekerja sama dengan McDonald. Karena McDonald tadinya menggambar Ronald McDonald dengan dunia anak-anak gitu, terus mewarnai. Tak stop, jangan pakai itu. Kalau boleh, kita bikin outline burger. Kita bikin outline french fries. Silakan anak-anak meneruskan. Mereka masih tetap promosi. Outline burger tadi, jadi mobil. Outline franchise tadi, hutan bambu. Ada ruang ya untuk anak. Ada ruang untuk anak. Dan perusahaan masih dia promosi. Ketika bukan perusahaan besar, saya pakai dua cara. Pertama, satu, gambar outline dari apa yang kau inginkan, atau tiga bentuk geometri yang paling sederhana, segitiga, lingkaran, segi empat. Ada anak milih lingkaran. Umumnya, kita, kalau dapat seluruh gambar itu, merespon lingkaran kan? Tidak, dia memasukkan seluruh gambar di dalam lingkaran. Yang lain kosong sama sekali. Apa ini? Ini kehidupan dalam sumur. Kamu punya fantasi seperti ini? Anak-anak punya. Ada mobil. Ada macam-macam. Kehidupan dalam sumur. Kamu nggak punya ide itu. Anak-anak punya karena dia tidak punya batasan pengetahuan yang membatasinya. Pernah juga, tapi bukan itu bukan hasil didikan saya. Tapi betul-betul spontanitas anak. Lomba lukis. Gambarnya biasa. Anak ulang tahun. Di dalam air. Seluruh orang pakai baju selam. Tapi kue tartnya tetap lilin yang menyala. Sebab ketika itu belum ada. Artinya fantasi anak-anak mendahului kita. Karena apa? Karena fantasi itu berdasarkan informasi. Semakin banyak informasi, semakin banyak fantasinya. Tapi si informasi juga yang semakin banyak juga membatasi fantasinya. Gitu. Nah, jadi memberi ruang kepada anak, termasuk di dalam lomba. Dan saya bersyukur alhamdulillah, saya respect sama Disbud, karena mereka mau menerima masukan kami. Gitu loh. Jadi ketika, dan itu jujur saja, setiap kali lomba itu tidak, kami tiba-tiba ujuk-ujuk datang diminta lomba, tidak. Sejak awal, tahun ini kita akan mengadakan lomba, udah ketemu. Jadi selalu memutuskan, piye ya, nek ngene iki, piye ya, nek ngene iki. Dan yang kemarin karena ini pandemi, maka kita konsepnya seperti ini. Dan yang menarik adalah ini betul-betul kompetisi yang fair. Karena tiap kabupaten provinsi diminta lomba dulu, para pemenangnya lah yang diikutkan. Juri lomba lukis anak gitu kan, itu yang dengar istri saya. Jadi istri saya itu pas ikut saya juri kan, pas jalan-jalan gitu di area anak lomba itu kan, apal itu ada orang tua yang selalu kalau ada lomba misalnya itu, nah itu sedang ngomong sama istrinya, pas itu saya lewat itu, juri ini sing gondrong aku comot aja gambarnya. Gelek-gelek kayak gue, berarti gue film menang.
Jadi sisa-sisa gitu. Jadi nek juride sing godo kacamata iki gambare dielek-eleke wae ben menang. Ya lucu ya. Jadi apa bagi mereka gambar yang masih alami itu gambar yang jelek gitu loh. Karena saya memang enggak milih yang gradasi-gradasi kayak sanggar gitu. Saya ngasih peluang yang memang masih ori gitu. Nah, itu dianggap jelek gitu. Saya jadi juri pernah dibayar dengan angka yang lumayan. Tapi tidak pernah mendapatkan misalnya 3 juta untuk juara satu. Lomba lukisan ada loh dia cuma 3 juta. Kalau di Jogja paling mahal saya dibayar 2 juta, paling mahal di Jogja. Itu juara lu, juaranya 3 juta loh itu. Memang tidak seluruhnya, ada yang cuma, tapi pasti jatah 1 juta pemenang. Karena biasanya hadiahnya itu kerjasama dengan bank berupa tabungan. Hadiahnya gede-gede mas, pendaftarannya lumayan gede. Itu bisnis yang tidak ada ruginya. Artinya yang jadi masalah ketika ada kecenderungan orang tua kayak gitu ya? Ya, balik saya katakan di depan tadi, setiap anak pasti suka bermain. Kadang bermain ini oleh kita yang dewasa kita namai sebagai kesenian. Mereka nyanyi-nyanyi, kesenian. Nyanyi-nyanyi itu bermain. Mereka pura-pura jadi ini, oh itu acting, kita yang namai. Tapi mereka nggak penting itu. Mereka itu bermain. Mediumnya kesenian. Bahkan seluruh mainan tradisional kita itu ekspresi kesenian. Cekel-cekelan ini, nganggu nyanyi, melebu, nganggu ekspresi. Beneran dati patung, rawa kita untune. Itu kan ekspresi kesenian. Yang kita namai ekspresi kesenian. Kalau anak-anak, ya bermain. Saya percaya, karena potensi kita luar biasa kayanya, Bu. Kebudayaan Indonesia itu luar biasa, juara dunia. Mungkin kuliner kita tidak hanya indah dirasa, secara visual, api-api. Komposisi ini, pernah lihat pecel warna wagyu? Nggak bisa. Artistik. Orang mungkin kok dia tiba-tiba tiga igodong yang pernah abang, rusak komposisi ini. Kan, kita setiap hari seni rupa, tiap hari seni suara, tiap hari seni musik, tiap hari seni teater. Ibu-ibu itu juara teater. Sengit, karo bu A. Bu B itu karo bu A. Eh, dasarnya hanya ya bu ya. Itu bahasa sikit terpundi. Padahal sengit dong. Maaf, saya mau sedikit menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yus mengenai apa memberikan ruang bagi anak untuk berkembang itu berkaitan dengan event yang Pemda DIY Kyoto ini. Yang menarik adalah ini saya juga apa mau meralat juga sebenarnya sumbangsih gagasan itu bukan dari saya juga, jadi tetap kolaborasi semua juri gitu ya. Dan panitia. Juri dan panitia apa pancingan ini ya tambal sulam gitulah. Akhirnya terkonsep menjadi sesuatu yang utuh ya. Yang menarik disampaikan Pak Yusi itu mengenai ruang tadi di dalam lomba lukis Pemda Kyoto ini, ketika apa sudah coba disampaikan oleh panitia, kemudian Pak Ajar juga menambahkan. Nah, yang saya ingat itu dari Pak Yus itu juga ada salah satu poin dari sekian poin itu menawarkan untuk ditambahkan bagaimana jika pandemi yang dialami ini ternyata tidak berakhir, terus apa yang itu kan menarik tuh. Jadi anak-anak juga diajak berpikir gitu ya. Nek misalnya pandemi ini orang berakhir ini juga, iya ya itu. Hanya mereda kalau bahasa saya. Hanya mereda. Nah, dari pertanyaan itu, saya kira itu adalah upaya untuk memberikan ruang memancing imajinasi anak, gitu ya. Kan imajinasi itu salah satunya bisa diawali juga dari berandai-andai gitu. Seandainya pandemi ini hanya mereda, tidak berakhir. Jadi terus adik-adik
mau bagaimana. Tapi juga dikasih peluang kalau misalkan pandemi udah berakhir, kamu mau ngapain? Kalian mau ngapain? Kamu mau bermain apa? Kamu mau punya cita-cita apa? Nah itu saya kira salah satu poin yang menarik yang saya tangkap dari apa yang dilakukan Pak Yus di dalam mengonstruksi gagasan untuk acara yang kali ini. Tapi kalau bicara soal ketokohan harus disebut orang pertama di sini Pak Hajar. Perlu juga beliau kan memang pada dasarnya pendidik kan. Jadi memang beliau memang konsen penuh terhadap pendidikan seni anak. Beliau luar biasa. Bahwa kemudian jurinya banyak-banyak dari ISI, tapi beliau masih bertahankan supaya tidak lari dari terlalu liar. Nah, ISI dikai ruangan seperti pencilaan. Dikai ospek nanti kayak bono. Yang jelas kan yang namanya lomba itu kan ditutup dengan pemenang. Lomba ya, lomba itu adalah proses di mana hasil akhirnya adalah pemenang. Ya kami memberikan penghargaan yang cukup, yang kelak juga berguna untuk KUM ketika dia mau mendaftarkan sekolah atau apa, prestasi itu kan penting itu. Ya memberikan, kami hanya bisa memberi kebanggaan pada mereka karena selanjutnya itu sudah bukan berarti kami prek luweh bukan, tapi kan memang itu ada pihak lain yang harus sekolah lah yang harusnya yang meneruskannya.